Ya, pemirsa, calon Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku tidak ambil pusing mengenai usulan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang meminta KPU menetapkan standar formulir dukungan untuk calon kepala daerah dari jalur independen. Pada hari Selasa lalu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta KPU untuk menetapkan standar formulir untuk menyeragamkan dukungan bagi calon independen. Fahri meminta formulir standar KPU dilampirkan bersama dengan formulir dari relawan dan fotokopi KTP. Usulan Fahri otomatis membuat para pendukung Ahok harus mengulang dari awal kerja keras yang telah mereka lakukan, yaitu mengumpulkan hampir 1 juta KTP. Meski demikian, Ahok menanggapi santai usulan tersebut, bahkan mempersilahkan Fahri untuk maju memperebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta. Ya nggak apa-apa lah, dia juga Wakil Ketua DPR independen kok, nggak ada partai kan dia. Jadi Fahri Hamzah tuh sama saya tuh dia cuma merasa saingan aja. Jangan independen, jangan dia doang dong, masa? Gua juga independen, kalau dia kan Wakil Ketua DPR independen. Jadi Fahri Hamzah paling hebat di Indonesia, anggota DPR independen. Nggak ada di undang-undang loh, kalau calon independen ada dalam undang-undang. Jadi sebenarnya dia lebih inovatif, lebih hebat daripada saya. Makanya dia jangan saingan.